Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, video today kita lagi ada di daerah Gunung Putri di salah satu workshop mesin. Iya, yeah, bisa dibilang dia mainannya mesin. Ya, ini di belakang pagar ini udah isinya tuh mobil-mobil yang cus, 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 turbo. Yes, itu dia. Yuk, langsung aja kita ke dalam. Kita langsung ngobrol sama ownernya. Sekaligus kita garage tour. Ya kan, kita lihat mobil-mobil apa aja di dalam yang dipasangin turbo dan proyek-proyeknya ada apa aja. Ya, yuk, cemon kita langsung ke dalam. Budget Evo. Nah, saat ini kita lagi ada di AG Auto Teknik. Nah, ini dia nih, ada bosnya nih. Halo. Nah, apa kabar? Baik-baik, baik. Bro, kayak dipegang aja, bro. Biar aman. Oh iya. Nah, soalnya dia sensitif banget kalau ketutup kulit. Mati sore. Sore ini. Kayak Gojek. Sorry. Iya. Si Gojek yang gede modelannya. Iya. Oke, sekarang kita udah sama Bro Wan. Apa kabar, Bro? Halo. Waduh, gila. Ini gue baru pertama kali kesini. Lega banget ya, bos banget ya. Buat ini ya. Sebenarnya YAG Auto Teknik sendiri itu ngerjain apa aja sih proyeknya? Sebenarnya sih awalnya dulu niatnya bengkel umum. Niatnya bengkel umum. Yeah. Terus yang datang enggak umum. Jadinya ntar lu nih, enggak umum nih dalam artian bukan manusia pada umumnya gitu. Iya, yeah, jadi mobil-mobil yang datang tuh rata-rata pengennya ya difabrikasi, dibuild. Jadi pada kurang kencang nanti. Bentar, restorasi apa resmod? Restorisasi modifikasi. Betul. Resmod berarti ya. Oke. Karena restorasi sendiri kan ada dua ya. Ada yang restorasi kita kembalikan ke kondisi awal. Ada resmod ya, restorasi yang kita modifikasi. Yang sekarang yang lagi rame ya resmod itu. Oke. Jadi karena yang datangnya mobilnya pada minta jadi resmod, akhirnya lu rubah konsep bengkelnya. Iya, tapi tetap sih yang umum by appointment gua terima. Oh, by appointment terima. Oke, itu kalau misalnya kalian ada yang mau dikerjain, kalian bisa hubungin ini di bawah ada Instagramnya. Bisa DM aja paling ya. Boleh. Oke, jadi sekarang nih gue pengen lihat ada mobil apa aja yang dikerjain di sini, apa aja. Di sini sih lebih sambil jalan aja gimana? Oh, boleh, boleh. Ya kan, ini yang pertama nih ada Brio merah nih. Coba Brio merah ini kita boleh lihat. Oke, sini dulu deh. Kenapa Brio merah ini gimana? Nih, Brio ini udah. Merah. Udah enggak ada. Jadi oh, itu dia makanya. Jadi, perasaan seinget gua iya, pakai turbo juga nih mobil iya, merah. Jadi gini. Bunyinya ngeri kawan. Ngeri banget bunyinya. Jadi mobilnya sebenarnya NA. NA, terus, iya. Ini udah L15 mesinnya. Terus jadi dia old Brio. Iya. Platnya BA dari Padang ya? Iya. Dia sudah swap engine ke L15. Betul. Oke, okay. L15 itu mesin jazz. Nah, cuman karena ada pesanan turbo kit dari luar kota, mobil ini gue pakai buat molding. Makanya tadi gue ngeliat ada turbo di sini gitu. Oh. Jadi sebenarnya NA. Sebenarnya NA. Bukan turbo. Bukan. Gua ketipu berarti. Ini lagi apa nih? Lagi tahap apa sekarang? Ini udah selesai. Itunya udah selesai semua. Udah selesai berarti udah tinggal cabut aja nih mobilnya. Kebetulan orangnya juga lagi di luar kota, lagi di Padang orang. Jadi mobil ini di sini. Jadi mobil lagi nginep dulu di sini. Gitu. Mobilnya bisa nginep. Lanjut. Oke. Okay. Next, ini di samping apa nih? Ini Gallen. Gallen. Gallen apa yang kayak begini? Gallen lokal. Gallen lokal. Tapi convert ke PR4. Oh, mau di convert ke PR4. Terus ya itu biasa lah. Mempercantik engine bay, wire engine tub. Bay. Reinforce. Ya. Yeah. Full. Sampai ke rollbar. Berarti di sini bisa bikin rollbar, reinforce, semua juga bisa. Sampai ke rollbar semua. Oke. Okay. Niatnya mau temper tag katanya. Niatnya buat dipakai temper tag. Oh, dipakai buat nyirkuit. Iya. Nyentul. Gitu. Kalau kata orang dulu nyentil. Next, ini ada sebelah sini nih. Bentar. Ini Nissan Juke ya? Iya, yeah, ini Nissan Juke. Nissan Juke ganti mesin? Oh, enggak, mesinnya tetap mesinnya si Juke, cuman di manualin. Juke itu kan semuanya matic. Tapi di convert ke yeah, manual. Ganti gearbox berarti ya? Betul. Terus lagi proses pasang turbo. Pasang turbo. Jadi ya kebanyakan turbo sih. Rata-rata di sini pekerjaannya pasti turbo. Gitu. Ini ya, enak banget dilihat ini. Iya.
Jadi pas buka kap, kalau lihatnya sekarang sih mungkin katanya, aduh, apaan sih tuh besi-besi segala macam. Belum selesai. Belum selesai. Kalau resto mod itu harus nunggu beres baru bisa kelihatan. Betul. Luar biasa. Ini swap turbonya, swap gearboxnya dari manual ke matic, dari matic ke manual itu emang ada barang yang plug and play-nya. Ini pakai Livina. Oh, bukan Pak. Oh, oke. Okay. Ini pakai Livina terus. Masih satu perusahaan lah ya. Sama ganti Excel Asroda. Asroda. Asroda juga perlu diganti ya? Di modif. Kalau diganti nggak ada. Dia bonggolnya doang digedein. Enggak, disambung. Disambung. Ya, jadi sebenarnya ini gue sambung dulu, nanti kalau udah kita order ke DSS drive shop itu. Jadi gue tinggal bawain yang udah ada, ngeplug di sini, kirim ke sana, udah selesai. Jadi dia tinggal bikin. Selesai. Oke. Ini berapa lama nih pengerjaannya? Kira-kira? Ini saat pengerjaannya sebulan dua bulan. Satu dua bulan ya. Oke. Kita akan lihat nanti 1-2 bulan ke depan. Lihat aja Instagramnya, pasti ada ntar di Instagramnya. Next. Ini mobil baru dari dealer. Iya, Raize ya? Iya. Raize ya? Tuh. Mau diapain? Turboin? Bukan, turbo. Ini udah turbo kan? Ntar dulu, Raize kan juga ada dua tipe kan? Oh iya. Ada yang turbo sama yang non-turbo. Oh, gue gak tau. Serius gak tau? Gak tau. Gue juga kurang tahu nih, coba ntar kita tanya sama yang tahu. Kalian jawab di bawah. Jadi, ada yang non-turbo kan kok? Ada. Orang dealer dia soalnya. Oh iya. Nyambi aja dia tuning. Aslinya jualan mobil dia. Ini mau diapain? Dia kan piping intercooler itu masih kayak rubber gitu ya. Rubber itu masih karet, plastik gitu. Iya, karet-karet gitu. Oke. Okay. Terus untuk masuk bus kalau misalkan masih karet gitu akan ngembang biasanya. Nah, ada kemungkinan pecah. Ada kemungkinan pecah dan lag karena busnya masuk si selangnya ngembang dulu baru ngebus gitu loh. Nah, ini mau diganti aluminium semua sama intercooler juga digedein. Berarti ini ganti piping sama ganti intercooler. Iya, sama exhaust full sama system. Exhaust full system. Iya, turbo back. Oh, jadi di sini juga bisa bikin full house juga. Full house juga. Bisa bikin exhaust juga. Bikin exhaust tapi untuk mobil-mobil turbo gini-gini aja. Oh, khusus kalo, untuk mobil turbo. Ya, kalau misalkan kayak apa ya? Mobil NA yang ya udah ada masing-masing lah. Udah ada marketnya masing-masing. Yeah. Ini salah satu contoh pedagang yang baik. Gak mau makan banyak market. Betul. Ya kan? Ada bidangnya masing-masing. Jadi ya udah, kolamnya udah kebagi masing-masing. Betul. Bener-bener. Oke, siap. Ini mah bentar lah ya. Bentar. Paling 3 hari. Iya, kurang lebih. Ya, 3 hari ya. Baru kemarin banget datang dari dealer. Bener-bener dari dealer? Iya, dari dealer sini, bukan ke rumah. Gue gak ngerti orang ini. Gak heran. Banyak orang-orang yang seperti itu pada zaman sekarang. Kita langsung lihat proyek yang lainnya. Ini bukan ya? Ini juga baru selesai. Oh, ini baru selesai? Iya. Ini GD. Iya, ini GD. GD di turboin. Lalu kuncinya di kuncinya. Ada intercooler, ada biru-birunya di sini nih. Ya kan? Ini mobil penyakit nih namanya nih. Kalau di jalan nggak kelihatan kenceng. Alah, mobil tua. Jis, lama. Ada kunci yang nggak ada? Bentar. Nah, ini GD. Iya, ini GD. Baru pasang. Turbo. Ini, kalau dilihat dari jauh sih biasa aja. Tapi kalau teman-teman lihat dari dekat, di sini ada biru-biru dan ada semacam kayak kotak warnanya silver, gunanya untuk mendinginkan sesuatu. Intercooler. Kita buka aja. Ini jujur sih kalau ketemu di jalan sih sama gua, ya... Oh, yes. Lama. Gitu doang. Iya, matic lagi. Tapi ternyata dalamannya sudah diganti turbo. Iya. Dan ini matic. Matic. Kalau orang-orang kan masang turbo tuh biasanya suka nanya gini, turbo lu berapa bar? Gua kan sebenarnya nggak begitu paham, tapi gua pengen kayak orang-orang aja. Ini berapa bar? Paling ini 0405 lah. 0405. Yeah. 0405 tuh masih terhitung safety. Kecil ya, yeah. Kecil safety ya. Yeah. Karena ini CVT kan, kita masih mikirin CVT tuh gampang banget jebol. Jadi udah. Secukupnya aja. Secukupnya aja. Tapi spool up-nya dari bawah 1500 sudah spool up. Maksudnya spool up tuh spool up si turbonya. Oh, keluar gitu. Dari bawah. Iya. Jadi kayak ini dong, kayak apa namanya? Kalau dari kan bawah biasa, itu kan ini biasanya apa namanya? Supercharge. Supercharge kan. Hampir mirip. Kalau orang kan biasanya kan pakai turbo itu biasanya
3000 pada ini. Nah, di RPM atas, tengah lah, tengah lah. Nah, itu kita mikirin gimana caranya. Lo pasang turbo, jangan malah jadi nggak guna turbo lo. Bener. Karena Matic kan di RPM bawah gitu loh. Iya. Yeah. Gimana caranya dari bawah udah oke spool up-nya. Luar biasa. Ini orangnya motivasinya apa kira-kira? Maksudnya kayaknya banyak mobil-mobil baru deh kayak GE, GK. Kenapa dia lebih milih GD ini untuk dibikin mobil turbo? Nih. Taruh. Oh, enggak ada. Next. Ini mobil restorasi. Kalau ini restorasi? Yeah. Body. Iya. Yeah. Berarti di sini lu ada body repair-nya juga? Iya, yeah, in-house. Body, cat, segala macam. Ini kayaknya ruang cat ya? Iya. Yeah. Ini kalau dilihat-lihat dari bentuknya sih Mercedes-Benz. Gua enggak tahu tipenya apa, yang tahu gua Mercy ya. Mercy. Ini sorry, ini dempul ulang semua. Dempul pilih ya. Dempul pilih. Iya. Oke. Okay. Tapi yang jelas ini kalau enggak salah ini ulang apa? Siram ulang ya. Oh, catnya disiram ulang semua. Oh, kalau sini areanya area-area body nih. Iya. Ini sebelah kiri BMW. Iya. M40. E30. Iya, M40. Oh, iya benar. E30 M40. Iya. Standar. Kayaknya ya, ini soalnya pesanan orang. Oke. Cuman bodinya aja berarti di sini. Iya, Gojek. Body working ya. Oh, punya cocok kok rasa. Wah, ketahuan kau sama aku kan? Hah? Kayak mana? Nampak nih punya kau di sini. Nah, kan? Mau bikin baru ngelawa. Dua pintu rupanya. Oke. Panjang kali ini urusannya nih. Cuman ngebantuin ini dong, cuman kalau urusan cat dan segala macam ya cocok semuanya. Iyalah, sama dia mah 40 juta baru cat. Tapi tanya dulu sama dia boleh enggak diposting. Ini Nesto, boleh dibuka? Boleh. Nesto gua. Wah, estilo dia ya kan. Restor. Gua kadang-kadang masih suka bingung deh antara Estilo sama Civic Wonder tuh bedanya di mana sih? Bedanya ya beda jauh. Banyak ya? Iya. Tapi kayak Civic Wonder kayak gini juga deh. Enggak lah. Lebih pendek ya dia. Dan lebih kotak-kotak. Ini kan lebih bulat-bulat. Oh, sama kayak Brio Old dan All New. Nah, benar. Ya kan? Ini udah enggak kayak setrikaan. Oh iya. Kan kalau yang Brio Old sama ya. Wonder kan kayak setrikaan tuh. Kan benar-benar rata. Ini rata. Kalau kata anak-anak sekarang mah mobil ketabrak truk. Oh iya. Kalau truk kan depannya begitu tuh rata. Ya, bener. Ini mau diapain bro? Restorasi, body semua. Ini mesinnya kak. Udah masuk K20. Iya. K20 Type R. Pindahin lah Kobri. Belinya udah jadi kak, cuman bodinya nggak ada yang benar, jadi ya udah di jadi lo bongkar semua. Iya. Yeah. Termasuk reinforce semua segala macamnya yeah. Ya. Bro, lo kalau misalnya reinforce kayak gitu, habis berapa bro kira-kira? Budget yang dibutuhkan untuk reinforce satu mobil tua? Estimasi. Range berapa sampai berapa? Kalau reinforce doang kan berarti kan lo cuman kayak nitik-nitik si buat ini kan? Ya maksudnya reinforce sama sekalian ini kali ya? Apa Robert. Namanya? Bukan. Apa ini? Apa anti karat gitu kali ya? Oh, sama itu. Kamu berapa ya? Harusnya sih enggak mahal ya. Kita cek dulu harganya sama apa enggak nih sama Cocok Orasa nih. Kalau Cocok Orasa kayak gila dia. Cocok Orasa. Orang gila nih. Cocok itu kan udah profesional lah. Gua kan apa ya? Yang menengah-menengah lah. Menengah-menengah. Gitu. Ada mah. Tapi kalau mau dibikin menengah ke atas ya ayo aja. Gitu. Benar-benar tergantung budget customer. Iya, betul. Ya kalau sekarang itu semua tergantung waktu, Boy. Waktu mas. Ini waktu. Mobil rally. Mana? Ini. Twin cam. Ini Toyota. Deck. Ini mobil rally lo? Bukan, mobil rally customer. Lagi diapain nih? Nggak ada apa-apain sih. Cuman parkir aja di sini. Iya. Kasihan kamu nak. Sabar ya. Nak lagi engkong ini mah 4 AG. 4 AG. Wih. Forbearer. Lihat dong soknya. Rager. Dia two way. Ya, ini two way. Apa three way? Enggak, ini two way. Two way ya. Berarti ini yang untuk ngatur
Ini harganya sebrio satu ini. Mobilnya boleh tua boy. Shockbreakernya seharga brio. Ngeri ya. Ini kalau yang atas itu biasanya dia damper ya. Enggak, ini buat pengaturan dampernya kan? Iya. Bukan. Kalau atas itu bon, bawah rebound kalau enggak salah. Oh. Gila. Mobil boleh tua ya? Iya, mobil boleh tua. Roll bar full. Ini roll bar semua segala macam kejadian di sini semua. Oh enggak, kalau ini mobilnya udah dapatnya begini. Oh, udah dapatnya begini. Jujur deh, seneng gua. Next, next. Ini ada E36 323. Lagi biasa lah. Lagi kenapa dia nih? Lagi overhaul. Mau stroker. Turun setengah. Enggak, stroker. Naikin stroker kit jadi 3000. Iya, jadi 3000. Kan lu bisa jauh. Juga berarti. Iya, pasangnya bisa. Bagus juga nih. Salah satu bengkel rekomendasi baru nih kalau misalnya kalian mau stock up BMW bisa di sini. Starter kita udah apa? Starter kit lagi. Stroker kitnya ada ya, ready ya. Ini baru Wonder ya? Ini Nova. Oh, ini Nova. Iya. Nova semua enggak ada Wonder. Iya, benar-benar Nova. Sama ini Novanya. Oh, wow. Coco juga. Ah, capek lah kalau ngomongin dia lah, banyak kali dia proyeknya. Ini? Ini bahan. Mau convert ke F4. Tapi belum terlaksana. Bentar deh. Barangnya ini belum. CK ya? Iya, ini CK4. CK4 berarti sama game-nya kita nih, Am. Iya. Sama, betul. Jual aja lah yang ini. Waduh. Beli aja yang punya gua. Cocok. Ini bahan. Punya Gojek juga? Enggak, punya gua. Oh, ini punya lu? Iya. Ada dua dong? Lu ngapain sih banyak-banyak? Tanya Gojek juga, kenapa banyak-banyak gitu? Lah, dia mau banyak-banyak jualan, bro. Lu jualan juga? Enggak. Oh, gua tahu. Nanti kalau Gojek kurang bahan, dia beli sama lu. Nah, itu. Itu tujuan lu? Iya. Cocok. Cakep. Kita pindah ke barisan sebelah sini. Banyak banget, boy. Beneran gua. Banyak nih kerjaan mobilnya nih. Ini mobil off-road. Mobil off-road. Punya bengkel lain sih sebenarnya. Cuman di sini mau ngerjain exhaust system. Oh, exhaust-nya. Iya, sama ini dia mau minta bikin tangki air katanya, kayak aluminium. Oh, tangki air di atas. Iya. Yeah. Wih. Mantap. Ini Frit, mobil tempur gua. Enggak, udah turbo udah enggak dipasang. Dulu emang turbo. Tadinya turbo. Sekarang udah enggak turbo. Iya. Kenapa lu copot? Cuan. Laku. Turbo buat Fritnya laku. Lu enggak rencana bikin lagi? Bikin nanti. Frit lagi rame lu sekarang. Iya, emang. Iya kan? Subaru. Subaru bangun total. Mau ganti turbo, ganti internal. Ganti ecu. Ganti mobil aja enggak sih? Enggak ya? Enggak. Itu fungsinya resto mode itu ya memang kepuasan tersendiri ya. Contohnya kayak yang tadi ya, Jazz GD. Sebenarnya kalau misalnya lihat udah ada Jazz GE, Jazz GK, ya kan? Bahkan udah ada Honda City sekarang yang baru. Kenapa dia harus turboin mobil yang lamanya gitu? Tapi itu memang pasti mobil itu punya cerita buat dia. Pasti. Karena kalau gue ingat salah satu panutan gue di otomotif ada yang ini nih, yang punya brand ini, ya kan, setiap mobil pasti punya cerita. Betul. Cartel story, gokil. Ini Jazz mau pasang turbo. Jazz PUBG PBG namanya. Ini pasang turbo. Iya. Ini GE. Iya, ini GE. Tuh, kalau GE itu kayaknya masih masuk akal gitu buat pakai turbo. Oh, gitu iya, kan. Kalau GD kayak tapi tadi dia. Kalau ownernya nonton, kalian komen dong. Apa sih alasan utama lo mobil itu sampai lo pasangin turbo ya yang GD tadi. Ya, kalau yang nonton kasih tahu. Ini Mobilio. Mobilio ini baru selesai porting, mau servis sih. Porting. Iya. Baru selesai porting dan segala macam. Nih, pengguna Mobilio banyak nih gua. Oh, Mobilio gitu. Porting polis kena berapa di sini estimasi, Bro? 10. 10. Iya. Udah sampai semuanya. Itu udah beres semuanya. Udah beres, udah tinggal gas doang. Kira-kira bisa naik berapa HP itu, Bro? Lu pernah coba dyno enggak? Dyno naiknya kalau dari standar 30 HP. 30 HP? Kalau dari standar. Kalau udah di remap naik, kalo, naiknya beda lagi. Remap gitu.
gitu-gitu kan naiknya lumayan deh, 10 sampai 15 HP-an deh. Tergantung ya. Kalau Niko yang remapin tinggi. Oh, mantap. Tapi jebol enggak? Janda jebol. Ini naik City ya? Iya, overhaul. City overhaul. Kalau bedanya overhaul sama turun setengah tuh apa sih? Turun setengah ya, cuman bagian cylinder head aja yang diturunin. Mm-hmm. Kita tanpa blueprint, tanpa apa ya, cuman kayak skid clamp. Oke. Okay. Kayak gitu-gitu lah. Kalau overhaul berarti semuanya dibongkar? Iya. Kita blueprint, kita lihat si clearance-nya antara dari piston ke linar, terus kerkas ke metal bearing, semuanya diukur. Baru naik lagi. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk overhaul? Kalau spare part ready semua 3-4 hari. Oh, kadang-kadang yang bikin lama itu spare part. Betul. Ya? Spare part. Oke. Okay. Next. Lancer lagi. CK. CK 4. Iya. Velgnya lihat. Tuh, iya, velgnya. Diam-diam pakai velg kita nih. Cuman gue enggak yakin ini velg kita. Emang iya? Gue enggak yakin ini velg gue. Bisa, udah ada replikanya lagi. Wah, gila. Banyak bro. Iya. Serius gue gak bohong. Makanya gue bilang, pas gue lihat tadi dopnya HSR, tapi gue bukan gak yakin ini barang gue. Luar biasa. Karena kelihatan dari finishingnya, HSR gak ada yang bikin finishing seperti ini. Kayak gitu. Kemungkinan besar ini velg apa ditempel dop HSR. Oh. Kemungkinan besar. Ya, teman-teman juga harus hati-hati. Karena jujur HSR sendiri pun sekarang juga udah banyak replikanya. Oh iya. Ngeri ya? Brand lokal juga masih direplikain. Masih. Dan banyak orang yang tanya, "Bang, gimana caranya bedain yang asli sama yang replika?" Simple, kalau kalian mau yakin barang itu asli, kalian belinya di official store aja. Karena kita hanya menjual velg HSR di official store kita doang. Kita nggak jual di tempat lain kecuali di toko kita sendiri. Oke? Okay? Tati, bro. Yo, ini lu dikit nih. Ini mau diapain? Sampai lupa gue modifikasinya. Porting, overhaul, gitu-gitu lah. Oke, okay, berarti di bagian mesin. Iya, bagian mesin. Ya rata-rata bagian mesin. Kalau di sini semua pasti udah mesin semua ya. Siap. Nah, ini yang ganteng nih. Yang ini nggak usah dimasukin ya. Nggak jelas ini mobil apa nih. Nggak jelas ini. Ini buat jemuran aja nih. Kalau ini kan Project G-nya si Kojek. Gokil ini mobil. Keren. Pengepul. Nih, ini kalau dari ininya sih kayak Evo 5 ya? Evo 5 bener ya? Turbonya, wush. Turbonya dilepas. Ini kita lagi refresh engine. Lagi refresh engine. Yeah. Lu refresh engine. Ini kan mobil lu sendiri nih, ya kan? Lu refresh engine biasanya berapa bulan sekali, bro? Enggak, ini kemarin kan habis. Ada masalah lah di... Oh, ada malfunction. Okay lah, nggak apa-apa. Ya, namanya ini pasti akan ada risetnya, ada R&D-nya. Gitu. Terus, ada masalah di piston, jadi ganti. Ganti piston. Sekalian refresh. Gokil. Ini loh, gue senang banget ngeliat ada gini-giniannya. Intercooler. Nah, ini udah. Intercooler. Ini juga nih. Ini Brio Old. Dipakai buat drag ya? Iya, ini juga lagi refresh. Dipakai buat drag race. Berapa waktu paling cepet ya, bro? Di 402 dengan bukan mesin spek yang sekarang ya. Hah? Spek yang sebelumnya berarti? Spek yang sebelumnya 13.0. 13.0 itu kenceng nggak? Kenceng. Untuk kapasitas mesin 1500. Terus 402 untuk dapat 13 sih. Coba aja Sirocco berapa? Berapa? Biasanya kalau si Roko udah di otak-atik lah. Ada yang 12.8 gitu. Lu berarti hampir mepet ya? Iya, mepet. Si Roko padahal udah twin turbo ya? Enggak lah, si Roko nggak twin turbo. Si Roko turbo yang, dong? Yang, bukan? Yang ini, yang kalau yang R gitu nggak turbo kayaknya. Oh, gua pikir semua si Roko turbo. Nah, tapi di ini aja. Turbo, tapi nggak twin. Oh. Tadi kan. Bukan, kan ada. Gua dulu gua pernah bawa Golf, itu dia turbonya 2 kali tuh. Oh, ini yang STI itu. Oh, itu yang bawahnya PSI, supercharged. Ya. Atasnya turbo. Nah, iya. Oke, okay. Salah paham gue selama ini. Thank you loh. Itu bahan punya orang. Bahan. Ini apa ya? Estilo.
Estilo. Belum kayak pernah lihat mobilnya. Yang ini CK4 juga. Iya, Convert. Yeah. Ngomongin Convert, gue jadi inget mobilnya si J Pro, Jonathan. Oh iya. Ini. Dia Convert juga. Ini Brio. Ini Brio Turbo. Iya lah, semua di sini turbo. Mobil gue doang yang nggak turbo di sini, yang parkir di sini semua turbo loh, kecuali mobil gue doang. Brio Turbo. Apakah ini pertanda? Ini buat drag race juga. Iya. Lebih kenceng mana ini sama itu? HP gedean itu. Kenceng? Belum tak. Oh masih 402 masih bagusan itu. Masih bagusan itu. Iya. Berapa sih berapa HP? 400 wheel. 400 wheel. WHP. Iya. 400 WHP. Ah. Gila. Oh Brio aja paling Brio standar itu serat nggak nyampe 80 ya WHP? Oh iya. Cuman 70 sekian. WHP kan? Ini sekarang 400. Gak ngerti lagi gue. Hati-hati ya bro bawanya. Bukan gue, orangnya. Iya maksudnya siapapun yang bawa hati-hati ya. Takut ngapa-ngapa kita mah. Ini Brio juga. Iya, mau pasang turbo. Mau pasang turbo? Iya. Ya Tuhan. Oh Brio, dia salah parkir nih. Lu ngapain parkir di sekeliling-keliling turbo-turbo semua? Lu doang yang gak turbo. Aduh, turboin kali ya. Ini udah turbo juga. Oh, baru mau pasang ya? Baru mau pasang. Kalau masang turbo buat Brio, berapa sih budgetnya? Nih, gua kesel juga nih. Masa semuanya turbo? Gua enggak sih. Berapa sih? Iya, 35-40. 35-40? Kayak starter kit dari awal turbo kitnya tuh sekitar segitu. Itu dapat apa aja tuh? Turbo kit yang jelas. Turbo kit? Nah, sama pemasangan. Udah itu udah ikut pemasangan? Iya. Nah, kalau misalkan komputer, manajemen sistem terserah mau pakai ECU atau standalone atau mau pakai PG bag. Itu udah termasuk include dapat enggak? Belum. Kalau itu belum. Oh, oke. Okay. Jadi 35 juta ya. Sampai 40 itu range turbo itu, kit. Iya, turbo kit pemasangan turbo sampai mobilnya. Sampai mobilnya lah. Iya. Tapi belum sama pengoperasian komputer. Betul. Kira-kira kalau habis sama pengoperasian komputer kayaknya tambah 15 sampai 16 juta. 15 sampai 16 juta. Iya, ya, kalau udah pakai turbo. Itu PG bag ya. Kalau turbo sih menurut gua harus pakai lah. Minimal piggyback. Minimal piggyback. Karena kalau enggak pakai ECU tuh kayak ih lu belajar gila. Belajar tuh belajar gila. Iya lu enggak pakai piggyback. Menurut gua buang-buang waktu soalnya kan lu nah ada yang masternya. Iya. Makanya tadi gua ngobrol sama dia. Iya. Yeah. Intinya ya kalau udah pakai turbo kan harus banyak yang diatur iya, kan. Lu enggak bisa tuning lifetime jadinya kan. Benar-benar. Kalau ini kan lu bisa lifetime mau ngerubah AFR kayak gimana, mau ngerubah bensin, timing. Mau ngerubah-ngerubah segala macamnya bisa diatur di komputernya kan. Kalau misalnya enggak, ya gimana? Jebol. Ada suara setan tadi. Jebol. Jadi kalau misalnya, ini gue udah pakai dashtag nih kebetulan. Oh Obri. Iya. Jadi kalau misalnya gue mau pasangin turbo, 35 juta apa 40 juta? Kalau 35 deh. 35? Iya. Yeah. Boy. Turbo kit Obri 35 juta boy. Gimana boy? 35 sensor sama selenoid. Iya. 35 juta Obri jadi sama kayak mobil yang lain. Pengen. Mana duitnya? Pak Hendra. Oke, Brawan, thank you ya. Yoi, sama-sama. Bengkelnya seru banget, luas banget, workshopnya juga enak. Dan di sini selain kita ngerjain mobil, sekalian cuci mata. Serius. Lu liatin aja nih dari tadi mobilnya, intercooler semua isinya. Jaring gua tuh jadi kayak sia-sia gitu loh. Secara kan enggak ada isi ya. Enggak ada ini. Enggak ada intercooler yang fake. Oh iya. Hah? Fake intercooler ada enggak? Gua baru tahu ada intercooler fake. Gua nanya kan kalau knalpot ada, fake exhaust gitu kan. Oh, gitu. Fake muffler ada. Iya, iya. Kalau intercooler ada enggak? Jadi biar kelihatannya. Wih. Oh iya. Ada. Bisa gua pasangin aja nanti bracket aja gitu. Jangan. Enggak usah pakai yang fake-fake dah. Udah, jangan. Fake muffler, fake inter ini enggak usah. Jangan. Pasang yang sesuai dengan fungsi aja. Oke, okay, bro, okay. Thank you banget ya. Yeah, udah diajak keliling-keliling. Sama udah kesini. Nih, kita juga sambil ngerjain ada sedikit yang dipasang di Obri. Teman-teman bisa lihat udah dibongkar, tapi bukan pasang turbo, bukan. Belum. Nanti habis ini gua akan turbo pada waktunya. Semua akan turbo pada waktunya. Wah, enggak tahu, gua masih tim NA saat ini. Mohon maaf. Oke. Okay? Gua di race undur diri. Jangan lupa ingat, HSR.